persidangan terkait dengan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dan terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa Irfan Widianto. Dan agendanya, Majelis Hakim akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi terdakwa. Penuntut Umum, silakan tuntutan saudara. Baik, terima kasih ya, Majelis Hakim yang kami hormati, penasihat hukum yang kami hormati, dan terdakwa. Bahwa sediaannya bahwa hari ini agenda dari kami Jaksa Penuntut Umum adalah pembacaan penuntutan, tapi ada analisa yuridis yang masih kami susun, bahwa sampai saat ini belum selesai, kami mohon waktu untuk ditunda hari Jumat yang mulia. Ya, saya ingatkan ya, karena kita sudah dihukum waktu ya, ini baik terdakwa, baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, supaya mengefisienkan waktu tersebut ya. Dan ini berarti kembali waktu yang kita sepakati ya di ini lagi. Dan ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya lagi bagi penuntut umum dan penasihat hukum ya. Jadi penasihat hukum mestinya pada tanggal 31 akan pembelaan ya atau pledoi, maka menjadi diperpanjang setelah itu ya, menjadi pada tanggal 3 ya. Ini sudah memberikan waktu yang cukup luas, padahal waktu cukup luas mestinya untuk Majelis Hakim ya, karena penuntut umum ya, untuk terdakwa masing-masing mempunyai tim penuntut umum. Penasihat hukum juga punya tim penasihat hukum. Sementara untuk Majelis Hakim ya, untuk keseluruhan ya. Dan semestinya waktu itu lebih banyak dan lebih besar untuk Majelis Hakim ya. Sementara ini sudah habis ya oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Ini saya ingatkan juga kepada penasihat hukum menggunakan waktu tersebut ya. Tidak ada lagi penundaan, dan untuk replik nanti saya kasih satu hari, nanti Jumat ya, karena hari kerjanya hari Senin, saudara harus menyiapkan replik dan duplik, kemudian juga kepada penasihat hukum ya, mungkin bisa pada satu hari atau tanggal satu hari siaplah ya. Nah, siap, saya kira gitu ya, kita sepakati ini ya. Karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Dan saya ingatkan untuk tim penuntut umum untuk terdakwa Baikuni dan Cuk, nanti tidak ada lagi penundaan. Karena kemarin tuh ada eksepsi sehingga ada selisih waktu lebih kurang satu minggu dengan terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi. Tidak ada lagi ya, dan tidak akan diberi kesempatan. Maka saudara harus profesional, jelas ya, karena walaupun saudara masing-masingnya tim penasihat hukum untuk terdakwa yang berbeda, pada dasarnya saudara pertama adalah satu tim kesatuan penuntut umum, paham ya? Siap. Itu untuk dianukan. Saya kira dengan penundaan ini juga memberikan kesempatan dengan sendirinya kepada penasihat hukum untuk menyiapkan pembelaannya pada waktu yang dijadwalkan nanti sekitar tanggal 3 Februari, jelas ya? Dan jangan ada penundaan lagi. Siap? Ya. Saya kira bagi saya terdakwa ya. Baik. Persidangan ini belum dapat dilanjutkan dan ditunda untuk agenda tuntutan penuntut umum pada hari Jumat tanggal 20.